Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Andrew Setio. Ya teman-teman, hari ini kita ada di Kota Banjarnegara ya. Kita mau jalan-jalan mengelilingi Kota Banjarnegara ya di malam hari ini teman-teman. Jadi tadi kita start dari Gilar-Gilar ya, atau Taman Karjono ya teman-teman. Jadi ini suasananya ya teman-teman di Kota Banjarnegara malam hari. Ya teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Semampir ya. Untuk yang ke kiri itu yang ke Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Kita menuju ke timur, ke Kota Banjarnegara. Jadi kita ini lagi di Jalan Lejen Suprapto ya teman-teman. Ini suasananya di Kota Banjarnegara malam hari ya, cukup rame. Ayo teman-teman, ikuti ya perjalanan kami mengelilingi Kota Banjarnegara di malam hari ini teman-teman. Teman-teman, sebelah kiri ini pom bensin Wangon ya. Ini pom bensin yang ada di Kota Banjarnegara sebelah barat ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Kita sudah ada di perempatan Pasar Wage ya teman-teman. Untuk yang ke kanan itu yang ke Pegedongan atau jalan alternatif ke Kebumen ya, sedangkan yang ke kiri itu ke Banjarmangu ya teman-teman. Ini pertigaan Pasar Wage Banjarnegara. Kita lanjut ya teman-teman. Ya teman-teman, kita masih di Jalan Lejen Suprapto ya. Kita menuju timur, menuju alun-alun Banjarnegara. Yuk kita lanjut teman-teman, sampai ke alun-alun Banjarnegara.
sini kita belok ke kiri ya teman-teman. Sedangkan di sini kita belok ke kanan ya. Yang lurus itu ke Banjarmangu, Pekalongan, dan Karangkobar ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah sampai ya di alun-alun Banjarnegara. Ini teman-teman, alun-alunnya ya sebelah kiri nih teman-teman. Jadi ini suasananya ya malam di kota Banjarnegara. Ya teman-teman, di depan situ ada tugu ya. Nah, itu namanya Tugu Perjuangan ya, atau Tugu Alun-Alun Banjarnegara. Kita belok ke kiri ya, mengelilingi alun-alun Banjarnegara nih teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, suasananya ya di alun-alun Banjarnegara malam hari. Cukup ramai ya suasananya di hari ini. Kita di sini belok ke kiri ya. Untuk di sebelah kanan itu yaitu Pendopo Kabupaten Banjarnegara ya. Ini teman-teman, Pendopo Kabupaten Banjarnegara ini teman-teman. Ya teman-teman, di depan situ Masjid Agung Anur ya, masjid terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Ini teman-teman, Masjid Agung Anurnya. Ya teman-teman, setelah dari alun-alun kita lanjut ke Jalan Dipayuda ya. Jadi ini suasananya di Jalan Dipayuda Banjarnegara malam hari ini teman-teman. Sekarang kita sudah sampai ya di Jalan Pemuda. Ini suasananya ya teman-teman di Jalan Pemuda Banjarnegara malam hari ini teman-teman.
Ya teman-teman, sebelah kanan ini yaitu pusat kuliner ya, yang ada di Kabupaten Banjarnegara ini teman-teman. Ini pusat kuliner Banjarnegara. Kita lanjut ya teman-teman. Kita sudah sampai lagi ya di perempatan alun-alun Banjarnegara. Ini suasananya ya teman-teman, di perempatan alun-alun Banjarnegara malam hari. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Mungkin banyak salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.